Nah, halo guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat. Ada yang beda kali ini karena kita nggak ngomongin gitar. Pertama itu, kedua ada co-host di sini co-host. Jadi kali ini gue dibantu sama Black, teman gue. Karena kali ini gue mau unboxing drum nih, Black. Drum apa tuh, Van? Drum elektrik. Ini Aroma TDX 18. Harganya cuma 3 jutaan, Black. Wah, gila, murah banget. Murah ya, murah. Tapi fiturnya lengkap. Nanti sebelum kita ngomong panjang lebar, jadi gue ceritain dulu nih, kenapa kita unboxing drum kali ini. Kenapa? Jadi kan kita lagi mau bikin konten band ya. Jadi Black ini kan teman-teman band gue. Nah, kebetulan kita lagi nyari bass, nyari drum elektrik untuk keperluan konten ngeband, Black. Ya kan? Nah, kita pakai drum elektrik, tapi nyari yang murah, fiturnya lengkap, kualitasnya oke. Setelah gue riset-riset, ketemulah Aroma TDX 18 karena budgetnya masuk, tapi fiturnya oke. Oke lah, oke banget. Yang penting kan budgetnya masuknya, Black. Masuk. Nah, mungkin nanti ya sekalian kalian yang lagi nyari tahu juga pengen beli, mudah-mudahan unboxing ini bermanfaat gitu ya. Amin. Nah, biar ya, kayak pengajian banjir kayak amin. Biar udah gak sabar ini, Bang. Udah gak sabar. Iya, makanya kita unboxing. Unboxing. Ya, tapi kita unboxing dulu dah, Black. Ya usah kalau gitu. Tapi pasangnya nanti kan biar kayaknya kalau pasangnya kan prosesnya lama. Nanti pasangnya gua kasih link video aja nanti cara pasangnya. Ini gua kasih tahu. Ini dia 3,8 juta tuh, Black. Dia dapat bisa enggak? Apa udah dapat bangku, Bro? Wah, bangku. Biasanya kan kalau beli drum elektrik, bangku jual terpisah ya. Ini udah dapat bangku juga. Terus apa lagi, Pan? Dapat headset. Headset, Bro. Dapat headset bro. Terus sama dapat stick juga. Dapat stick juga. Pokoknya lu tinggal main, enaknya kalau lu beli ini. Makanya kenapa gue salah satunya beli ini. Ini gue ambil aja salah satunya, ini ada Toms. Kenapa gue minta ditemenin sama dia? Karena dia dulunya sebenarnya drummer. Bohong, guys. Drumis ya. Ini ada stand-standnya tuh, drum. Jadi setiap bungkus ini udah ada nama-namanya. Jadi enak, udah perfect. Jadi ada beberapa kardus di sini ya. Terus ini seperti biasa ada manual book sama kunci. Kunci untuk nanti drum. Ini kunci drum ya, Black ya? Iya, kunci drum. Kunci drum. Terus ini ada manual book-nya. Oke. Barangnya banyak banget. Nanti gue langsung rakit aja biar kalian kalau pengen, Bang, gue pengen lihat cara pasangnya, nanti gue cantumin link ada, Black, cara pasangnya, Black. Oh, yang pro, yang beneran. Kalau kita kan nanti takutnya durasinya kepanjangan. Bener. Jadi setelah kita rakit, kita cek sound, nanti si Black biar nyobain gimana rasanya, feelnya di setelah kita rakit. Sekarang kita rakit dulu ya, guys. Penasaran, guys. Nah, jadi ini kita udah pasang ya, guys. Ini drum udah dipasang, tapi masih berantakan karena kita yang penting pasang dulu ya, Black. Pasang dulu. Karena kita pengen tahu kualitasnya. Iya. Ini tadi setelah lu udah cobain gimana menurut lu? Lihat dulu tongkrongannya nih.
Oke. Sedap banget kan tongkrongannya ya. Asik. Untuk budget 3, sekian juta menurut lu gimana, Blake? Murah banget tapi enggak murah-murahan. Enggak. Jadi worth gak lah ya dengan harganya ya. Mm-hmm. Jadi tapi ini menurut lu nih, lu kan drummer nih. Kalau gua kan ya mengertinya gitar lah ya. Drum gua cuma tahu doang. Saya drummer cuma bisa aja kok. Tapi menurut lo kalau buat pemula ini cocok nggak? Ini worth it banget, worth it banget. Cocok ya. Pemula. Tadi kita juga masangnya gampang ya, nggak sampai iya. Setengah jam. Nggak sampai. Yang penting pas sama settingan lo aja. Oh iya betul. Jadi kalo yang penting ikuti pas, buku aman, manual ya kan. Udah enak. Wah. Nah. Dapat banget ini. Jadi kita mau kasih tahu dulu kalau kalian beli itu seperti dapatnya bentukannya kayak gini setelah dirakit guys. Ada ya seperti formasi drum pada umumnya, ada snare drum, ada tom-tom, ada untuk pedal bass, pedal hi-hat, ada hi-hatnya, ada crash, ada ride ya ini namanya ya. Dan ini framenya itu bahannya bahan logam guys, jadi kuat. Di modulnya sendiri, ini kita ke modul ya. Jadi di modulnya sendiri itu ada 16 preset guys. Jadi kalian bisa atur preset mana yang kalian suka. Coba preset nomor 2 soundnya. Preset 3. Nah preset 4. Preset 5. Terakhir coba yang paling lucu, 16. Itu kayak DJ gitu ya. Jadi itu presetnya ada 16. Dan ini setiap padnya guys, dia bisa diatur sendiri volumenya. Kayak gitu. Terus dia sudah bisa bluetooth juga. Coba volumenya. Volumenya ini ada di sini. Nah. Tuh. Ya. Nah, okay. Kayak gitu. Terus ini di belakang modul ada seperti biasa ya guys. Ini ada output. Ada aux, terus dia ada USB, dan yang terakhir ada untuk adaptor power supply-nya. Kayak ginilah ya kurang lebih penampakannya. Nah sekarang setelah kita kasih penampakan singkatnya, jadi yang selain tadi dapat stick ya Black ya, stick dapat bangku juga, terus sama dapat headset nih, headsetnya yang dipakai nih, yang dipakai sama Black. Nah setelah itu kita langsung kasih sample sound, oke? Nah itu dia tadi guys, unboxing, terus kita udah coba kasih review tentang drum Aroma TDX18. Thank you Black. Siap dulu dong Black. Jadi Black udah bantuin gua, karena kan ya kalau bukan ahlinya atau orang yang mengerti kan gak lucu filosofi gitar ya namanya juga. Maksudnya jadi filosofi drum. Tapi menurut gua secara pribadi, walaupun gua juga gak bisa-bisa banget main drum, dengan harga 3,8 juta, menurut gua ini sudah lebih dari cukup buat kalian yang pengen punya drum elektrik pertama. Kan kadang-kadang orang ya budgetnya kan gak banyak ya Black. Nah, terus budgetnya gak banyak, terus pengen punya drum yang proper untuk latihan. Bener. Atau punya drum untuk reguleran juga udah cukup ya Black ya? Wah mumpuni banget tuh ini wah. Udah mumpuni ya, karena fiturnya lengkap, bahannya juga oke. Terus yang tadi gue bilang, sekali lagi dia sudah velocity-nya. Anjir. Terus dia sudah bisa dicop, terus ada bluetooth-nya, ada 16 preset. Coba dong chop-nya dong. Oh chop-nya ya? Yoho. Ini hi-hat ya. Bisa dicop kayak gitu. Terus setiap pad itu bisa diatur volumenya. Nggak bisa bluetooth juga. Ya intinya sangat worth buat kalian yang lagi nyari drum elektrik.
budget minim, fitur oke, okay, kualitas oke. Okay. Ditambah tadi sudah ada drummer X Dream Theater kasih rekomendasi, ya kan. Gue rasa cukup, semoga bermanfaat. Next pastinya, jadi kita ngeband pakai drum ini, Black. Oke? Okay? Siap. Ya, kita ngeband pakai drum ini. Tunggu aja konten-konten band kita di Instagram. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, guys. Bye. Bye.